Terbentuk sejak 2015 lalu, Badan Ekonomi Kreatif atau BEKRAF lahir menjadi tonggak baru ekonomi kreatif Indonesia. Dalam perjalanannya, BEKRAF terus berinovasi untuk memberi ruang seluas-luasnya bagi para pelaku kreatif untuk berkembang. Salah satunya melalui Ruang Indonesia Kreatif 2016. Acara yang diselenggarakan di 13 taman ibu kota Jakarta ini bertujuan mengajak masyarakat mengenal lebih dekat ekonomi kreatif serta potensinya.